Presiden terpilih Prabowo Subianto angkat bicara soal polemik tabungan perumahan rakyat atau TAPERA. Ia menyebut akan mempelajari dan mencari solusi terbaik. Ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta, Prabowo mengatakan dirinya beserta dengan jajaran akan mempelajari serta mencari solusi terbaik terkait mekanisme iuran TAPERA. Hal ini akan dilakukan mengingat banyak pihak yang tidak setuju dengan program yang memotong penghasilan para pekerja tersebut. Sedikit Pak mengenai TAPERA, Pak. Mas Kaisang gimana, Pak? Boleh nggak, Pak? Karena 2027, Pak. Kita akan pelajari dan kita akan cari solusi yang terbaik. Oke? Okay? Tapi akan lanjutkan, Pak. Ditemui usai menghadiri rapat bersama Komisi 5 DPR RI di Gedung DPR Jakarta, Menteri PUPR Basuki Hadimulyono mengatakan, pelaksanaan program TAPERA jangan dilakukan tergesa-gesa. Menurutnya, kebijakan TAPERA seharusnya dipupuk terlebih dahulu kredibilitasnya sebelum diaplikasikan kepada masyarakat. Dan jika belum siap, sebaiknya diundur hingga tahun 2027. Sebetulnya itu kan dari 2016 undang-undangnya. Kemudian kami dengan Bu Menteri Keuangan agar dipupuk dulu kredibilitasnya. Ini masalah trust. Ya, ini masalah trust. Sehingga kita undur ini sudah sampai 2027. Menurut saya pribadi, kalau memang ini belum siap, kenapa kita harus tergesa-gesa?